Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bersama saya Izzati Roslan, bersiaran langsung dari Wisma Amal Kedah, bawakan kepada anda sesi bual bicara yang bertajuk Amal Korban 2024. Daripada hari ini bersama tetamu istimewa kita, iaitu Naib Presiden Yayasan Amal Malaysia, Tuan Haji Zulkifli bin Baharum, merangkap pengurusi Yayasan Amal Malaysia Cawang Kedah, ataupun lebih mesra disapa sebagai Pak Jul ataupun Tuan Haji. Jadi Tuan Haji, terima kasih saya ucapkan kerana sudi bersama dengan kami untuk sesi bual bicara pada kali ini. Apa khabar Tuan Haji, sihat? Baik, alhamdulillah, sihat. Okey, baik. Untuk makluman para penonton, sesi bual bicara kita pada kali ini akan membincangkan mengenai tajuk pilihan kita, iaitu Amal Korban. Dan kita akan mengajukan juga soalan-soalan untuk tetamu kita. Jadi sebelum kita teruskan lebih lanjut, boleh tak Haji kongsikan sedikit pengalaman sejarah penglibatan Haji bersama dengan Yayasan Amal? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim-muslimat, alhamdulillah sekalian. Jadi saya mula terlibat dengan Yayasan Amal ini sebagai relawan amal pada tahun 2004, sewaktu kejadian tsunami di Aceh. Di situlah saya mula membantu orang terpikat dengan kerja buat Yayasan Amal, dan di situlah barangkali saya adalah seorang yang bisa berbicara bahasa Indonesia agak gampang gitu. Jadi teman-teman panggil saya Pak Jul. Pak Jul tu lekat daripada tsunami di Aceh sampai sekarang. Asal nama Pak Jul tu adalah ketika Tuan Haji berada di Aceh. Ya, ada di Aceh. Sampailah ke sini, dibawa nama Pak Jul. Diguna pakai. Okey. Masya Allah. Jadi Korban 2024 ni, Tuan Haji dan tim Yayasan akan ke mana pula? Baik. Tahun ini adalah tahun ke-16. Yayasan Amal Kedah dalam misi program korban. Jadi sebelum ni, di pekan-pekan awal, kami memilih negara-negara sekitar. Saya pernah ke Thailand, ke Myanmar, ke Cambodia, ke India, itu negara yang terdekat dengan kita, termasuk ke Indonesia. Jadi alhamdulillah, selepas tu kita melihat betapa umat Islam di sekitar Afrika terlalu memerlukan daging-daging korban. Banyak lembu korban di sana tapi tak mampu nak beli, kan? Jadi kita tuan, waktu itu saya bermula dengan di Afrika, di Sudan. Di Sudan, kemudian di Kamerun, di Chad dan sebagainya. Dan insyaAllah tahun ini tim Yayasan Amal, terutama Kedah, kita akan berada di Nigeria. Dua tempat tu, di Nigeria itu kita pilih dua tempat, iaitu di Kaduna dan Yobe. Dan saya bersama satu tim lagi di Uganda, di nama tempat dia Mbale, dan satu tempat lagi kita pilih negara Burkina Faso. Okey, ada juga yang bertanya Tuan Haji, korban dalam dan luar negara mana lebih afdal? Dan macam Haji cakap tadi, Haji ada pergi ke negara-negara Afrika. Dan kenapa tim Yayasan Amal memilih untuk buat korban di Afrika?
Secara umumnya kalau korban dalam negara ni, di tempat kita ni lebih afdal. Tapi kami yang sama melihat keperluan. Saya bagi contohlah. Kalau kata kita buat korban tu di pusat tahfiz atau madrasah, satu ekor lembu yang kita korbankan boleh makan untuk 250 orang pelajar untuk sebulan. Tak masuk akal tu. Tapi itulah realiti dia. Dia orang tak makan nasi berlaukkan daging tak. Dia cuma ambil daging tu secebis demi secebis, masuk dalam bubur nasi, ambil bau je daging. Bukan makan lauk daging pun. Ambil bau daging. Dan daging-daging kita bagi ni, dia akan jemur kering sebab sana tak ada ais. Jadi jemur kering biar dapat bertahan lama dan insyaAllah bolehlah anak-anak di mahatafiz atau di madrasah itu boleh makan untuk masa yang panjang. Jadi kadang-kadang satu tempat tu kita bagi semai 5 ekor. Kita tahu dah 5 ekor ni boleh bertahan selama 5 bulan. Compare dengan kita. Minta maaf cakap, kadang-kadang daging korban tu 4 bulan pun masih ada dalam peti ais. Kita tak sempat nak makan, mungkin sebab takut pantang macam-macam sekarang ni. Tapi di sana terlalu diperlukan daging yang kita sumbangkan ni. Dan anak-anak di sana mereka ambil daging ni, kalau istilah antara tulang tu, dikikis sampai habis. Tak ada lah kata nak cari ada apa isi sikit tu, tak. Kikis sampai habis. Happy sangat tengok apa ni masyarakat di sana dapat menikmati daging korban yang kita sumbangkan. Alhamdulillah, itu adalah salah satu sebab kenapa Yayasan Amal memilih untuk melaksanakan korban di negara-negara terpilih, contohnya Afrika, Kemboja dan lain-lain. Jadi macam Haji sebut tadi, banyak ada negara Haji dan Yayasan pergi. Jadi setakat yang Haji ingat, berapa banyak dah negara yang Haji dan tim Yayasan Amal dah pergi? Okey, macam sebut tadi, kita bermula dengan negara yang berdekatan kita dulu, Thailand, Filipina, di Kemboja, di Myanmar dan juga India. Begitu juga ada teman-teman yang sudah sampai ke Bangladesh, yang sampai ke Sri Lanka dan sebagainya. Jadi itu teman-teman dari Yayasan Amal. Baik, kita juga terlibat kalau di negara Afrika tu, bermula di Sudan, kemudian saya sendiri pernah ke Chad, ke Cameroon, kemudian ke Nigeria, tahun lepas saya ke Nigeria dan Burkina Faso. Di antara yang pernah saya pergilah, dan tahun ini kita ada tambahan beberapa negara termasuk di Kenya. Tahun lepas ada juga teman-teman yang sampai ke Malawi. Okey, baik. Boleh tak kita nak dengar sikit perkongsian daripada Haji tentang pengalaman pahit, manis ataupun pengalaman yang tak boleh dilupakan semasa Haji melaksanakan program dekat sana? Banyak. Banyak. Kalau nak cerita pengalaman ayam mata pun banyak. sebab tu saya suka. Bila temp program macam ni, nak galakkan orang-orang yang terutama ada hati dia sengkarai. Susah nak nangis. Saya galak, ikut saya. Pergi sana kita akan merasai sendiri, melihat sendiri kesusahan, keperitan penduduk-penduduk Islam, saudara Islam kita di sana. Itu memang sulit. Contohlah, ya kan, bila dah sampai di tempat ni, ada orang tanya ni, ni hampa, orang kena hampa lah. Hampa main berada mana ni? Kita Malaysia, dia pun tak tahu Malaysia tak mana. Dan contoh ni, naik jam nak main sini, ni ribu kilo ni nak sampai ke hampa ni. Ibu kilo nak sampai terbang, nak sampai ke hampa pun berbelah-belah jam. Oh sampai, kita main buat apa di sini? Hari ni hari raya. Lebih baiklah duduk di kampung dengan anak cucu, dengan keluarga ni. Ayah korban ni, lebih duduk di kampung apa? Dan pasal apa apa main sini? Saya jawab ringkas je. Aku main pasal ni sebab upuah. Pasal hang saudara aku. Nampak? Dia peluk kita dan nangis. Dia kata, tak apa, hang tak pergi lagi pun tak apa. Seronok apa yang tengok aku. Itu cerita yang mata lah. Kan? Jadi itu cerita-cerita. Kemudian yang lainnya, saya pernah tahun 2019, kita di Cameroon. Bila Cameroon ni jalan balik daripada nama sempat kita buat apa program di itu nama ada Kosari. Kosari, bila nak balik ke ibu negara Cameroon tu nama ada Yaounde. Jarak tak jauh mana, 1,800 kilo je. Tapi saya pilih jalan darat. Saya memang
manusia yang suka travel sikit. Sebab tahun sebelum tu saya di Sudan. Sudan daripada Khartoum, ketemu kita buat program tu di Kassala, 700 kilo. Bila 700 kilo ni, jalan cantik. Jalan dia comel. Jadi saya ingat, kalau macam ni saya duduk. Dalam fikiran saya, masa tengok dalam Google Zoom tu, Google Map tu, ini Cameroon mungkin hebat lagi kot. Jalan lebih cantik. Jadi saya pilihlah untuk guna jalan darat. Sebab apa, target kita boleh jumpa masyarakat Islam di sepanjang jalan. Kita boleh bawa Quran banyak. Dan singgah di madrasah, singgah di surau, masjid dan sebagainya. Boleh kita buat agian Quran. Memang jumpa banyak. Kan? Kita jumpa masjid tu kan ada naskah dua. Naskah tu buku yang abak. Jadi saya ingat nak buat macam tu. Tapi mana nak terjadi cerita bila kita bergerak je. Selepas lebih bandar, antara bandar pertama di Kosori ke nama tempat kedua tu Mora. Maura. 250 kilo. Selepas jalan 30 kilo, jalan dia dah rosak tu. Berlopak sana, berlopak sini. Jadi kereta boleh speed 20-30 km sejam yang cukup bayang. Cukup teruk. Kami dua kereta. Satu kereta ada seorang teman daripada Afrika, daripada Cameroon pun duduk sekali lah. Teman-teman. Dia sampai, nampak satu lori rosak. Kawan di belakang ni hebat. Lori ni, pemandu dia kena bunuh. Kondaktor dia kena bunuh. Barang semua dirampas. Kereta sudah. Dan pi depan lagi, jumpa satu kereta. Kereta ni satu biji kereta semua kena dibunuh. Jadi, perjalanan kami 250 kilo pertama ni, dahlah perlahan. Di sepanjang border dengan Nigeria. Dan waktu tu, Nigeria terkenal dengan the militia Boko Haram. Jadi, dekat sekarang lebih kurang 50 meter je. Border dia. Dia buat cuma macam orang kata, orang kita pakai berteban. Jadi, kalau kita dia piak buah peluru, orang tembih kepala dekat sekarang. Masya Allah. Siapa pun masa tu, Allah, saya buat lagu silap pilih jalan ni. Saya minta maaf dekat kawan-kawan. Terhita saya tahu, minta maaf siap-siap lah. Kalau apa jadi sikit, aku minta maaf siap. Salah pilih jalan. Tapi terpaksa kena jalan juga. Dan jalan kami tu, sepanjang nak jalan 250 kilo pertama tu, dah lah pelan. Tayar pancat dua kali, jalan teruk. Pancat dah kawasan tu, kawasan safari. Tahu tak kawasan safari? Kena dengar lah. Safari dia ni, kau limau pun ada, singa pun ada, zirafah pun ada. Jadi ni, duk tukar tayar tu buka pintu siap-siap lah. Takut dia nampak limau main dan lari, nampak masuk lari tak. Oh, itu dahsyatnya. Nah, jadi, Alhamdulillah lah, bila sampai di Zarwa tu agak malam dah. Di Marwah tu, jadi saya call ke base balik, saya kata, kami tak sanggup lagi dah. Saya kata, tolong cari flight. Esok nak terbang. Tak mahu dah nak kita cancel. Jadi kita, yang ada flight, next town. Nama dia Garwa pula. Dah bergerak lagi, Dr. Ibu. Pasal bergerak malam tu juga. Jadi bila sampai di Garwa tu, cari hotel dapatlah. Dia pun offer dah dekat pemandu dua orang nak juga teman yang geng tu. Tiga orang lepas nama ambil satu bilik. Dia tak payahlah, dia kata. Dia tidur lah kita. Bila kami bangun pagi besok, dia tengok dia tidur depan bilik kita. Dia jaga kita sampai lah tu. Sebab kawasan tu kawasan masalah kawasan Boko Haram lah. Dan Alhamdulillah dapat tiket flight, kami terbang ke Yaounde. Lepas tu setelah dua kita balik terus ke Malaysia lah. Baik Encik, kita pun dah dengar dah pengalaman orang cakap menyayat hati lah Haji dan tim Yayasan Amal dekat sana. Kunci utama untuk tim Yayasan Amal pergi sana ni adalah pengorbanan. Sanggup tinggalkan keluarga di kampung dan memilih untuk join program korban pada kali ini. Jadi pengalaman sedih kita dah dengar. Jadi kita nak pengalaman manis pula ada tak Haji? Boleh Haji kongsikan? Oh banyak, Masya Allah. Jadi satu benda yang kita rasa happy sangat ni, lupakan soal letih. Kadang kita bergerak, contohnya kalau di Chad tu, daripada Jamina nak pergi nama tempat dia tu di Abache tu 950 kilo. Daripada 950 kilo tu 250 kilo, kenapa siap? Maksud dia tak nak jalan tar. Bergerak daripada malam, daripada petang, besok tengah hari baru sampai dalam kawasan yang banyak penyamun. Tapi Alhamdulillah Allah lindung kami. Jadi pengalaman manis dia bila sampai tadi nak buat macam program wakaf Al-Quran sebagainya. Seronok tengok anak-anak happy sangat ambil Quran, merebut Quran ni suatu cerita lah. Macam nak buat benda makan. Tambah dapat apa ni Quran, senyum, peluk, cium. Jadi satu benda yang cukup berharga. Yang mungkin dia tak mampu nak miliki pun.
Itu antara dia. Dan selepas itu bila kita mula membina masjid, permintaan masjid-masjid di sana, Nazati, no? Masjid-masjid di sana, macam mana kita bertiangkan pohon-pohon palma macam itulah. Berbumbungkan ranting kayu, berbumbungkan jerami, dini pun macam tu. Kan kadang terus sujud di atas tanah. Tak ada pun kata tinggal getah ke, kan ke. Jadi susah sangat. Bila kita sampai kita bina masjid, alhamdulillah. Dekat sekarang dah lebih 15 masjid yang terima, yang kita dah bina. Dan saya tengok seronoknya masyarakat di sana bila dapat beribadah dalam suasana yang lebih sempurna, yang lebih selesa, kita nampak muka tu ceria tu. Hak itulah hak mana yang kami nampak. Jadi seronok tengok orang happy itu sebenarnya. Jadi alhamdulillah, sujudkan terima kasih lah kepada penyumbang, wakaf yang selama ini bersama dengan kami dapat melahirkan senyuman gembira pada setiap jemaah saudara Islam kita di sanalah. Temah bila bagi makan, bagi daging korban ni pula, Masya Allah. Sorok nampak mereka. Dan dari setengah ke setengah kita cuba upgrade dia punya sistem agihan dan sebagainya bersama dengan NGO sahabat kita di lokasi korban tersebut. Okey, baik Aziz, kita pun dah dengar pengalaman pahit, pengalaman manis semasa haji dan tim di sana. Jadi kita ada terima soalan daripada penonton. Soalan pertama, harga tahun ni macam mana Tuan Haji? Harga korban lah. Harga korban tahun ni. Harga korban lah. Baik, tahun ni ada sikit peningkatan. Terutama sikit je tak banyak. Kita cuba reduce seberapa mungkin yang boleh. Sebab tapi disebabkan oleh apa ni, nilai ringgit Malaysia jatuh dan juga kos pengurusan tinggi sikit. Kalau dulu flight kita nak pergi ke Chad, ke Afrika ni harga RM23,000, sekarang ni dah sampai RM78,000. Tentu orang, jadi dia dah terlalu mahal untuk buat pengurusan di sana. Jadi saya tekankan di sini sebab apa, kami terpaksa kirim tim sendiri ke sana. Itu kaedah yang sama. Ya, kita akan pastikan setiap sembelihan korban tu kita buat 100%. Tak bagi orang sana buat. Bukan masalah tak percaya. Apa ni, tak ada apa. Tapi cara dia kadang-kadang kasar sikit. Kemudian dia tak ada macam belas kasihan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kadang-kadang sembelih di sini lembu depan duk tengok. Yang belum sembelih tu tengok tabat yang dah sembelih. Dia pun tak belas kasihan tu. Tapi kami pergi sana selain daripada kita nyembelih, kita berdakwah. Ini yang Rasulullah mahu. Jadi kita susun lembu siap-siap, 10 ekor contoh, kita bermula dari belakang. Di lembu yang depan yang belum sembelih tak nampak lah. Itu keadaan yang kita buat. Jadi bila dah kadang-kadang jumlah yang tuan-tuan dan perempuan rakyat Malaysia sumbang tu banyak, jadi dia punya tim tu kena besar. Jadi tim kena ramai. Jadi pasalah kita turun untuk pastikan semua kita buat sampai potih. Jadi untuk harga yang Zati tanya tadi, okay, harga lembu tahun ni cuma RM380 satu bahagian lah. Jadi kalau satu ekor tu RM2,660. Tak boleh. Masih murah lagi. Masih murah nak compare di Malaysia, boleh buat 2 ekor. Kalau satu ekor lembu di Malaysia, boleh buat 2 ekor di sana. Kalau kambing, RM490. Naik RM10 je daripada lepas. RM490 satu bahagian. Kalau lembu tadi naik RM30. Kalau beli unta, RM580. Pun lebih ke RM30 je tak banyak. Kita lebih cubalah untuk pastikan harga ni tak terlalu melambung. Meskipun keadaan duit yang tak kurang stabil lagi Malaysia. Allah malam. Okey, baik Haji. Haji pun dah kongsikan tadi mengenai harga-harga haiwan korban yang terbaru. Jadi ada sedikit kenaikan. Jadi soalan seterusnya, ada penonton yang bertanya macam mana nak sertai korban pada tahun ni Haji? Baik, alhamdulillah. Tahun ni kita mula buka lagi. Mula buka penyertaan korban ni sejak daripada habis korban dulu. Tapi kita buat sejak ansuran. Jadi ada yang peserta nak pula isi cara surah RM50 sebulan, RM50 sebulan. Jadi sebelum habis tahun, dah cukup dah untuk sebagian lembu. Jadi untuk yang penyertaan penuh, kita mula buka pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, jadi sampai sekarang. Dan insyaAllah, dia tutup pada 13 hari 26. Hari itu, kami tim biasa amal akan berangkat ke sana.
ke lokasi-lokasi korban pada 13 bulan 6. Jadi saya galakkanlah tuan-tuan dan puan-puan, daftar awal bukan pasal apa, takut last minute kami nak booking lembu kambing di sana tu agak problem, sebab bukan dari Malaysia aja datang, banyak tempat daripada Turki pun turun, daripada beberapa negara Arab pun turun, kadang-kadang tempat yang sama, bila tempat yang sama ni Masya Allah berebut kambing lembu ni. Kadang-kadang kalau kita terlambat sikit booking dapat haji kecil, ada yang kita tak mau. Jadi saya galakkan buat awal, kita booking awal, Insya Allah kita dapat lembu yang besar. Dia dah mak dah tanda dah, ni lembu yang seamal ni. Itu maksud dia. Dan juga kita dah maklum, telah jadi kezaliman, kelaziman. Kelaziman dan sasul tu. Dah jadi kelaziman. Bila kami di sana ni, setiap tahun, kadang-kadang pagi hari raya tu, orang dah call dah, dah semelih ke? Kan? Pasal apa? Nak agak kuki ke kuku? Kuki lah, nak agak kuku ni nanti. Jadi macam nak maklum pada tuan-tuan, kalau kita kami di Afrika, di saya macam contoh di Uganda, beza masa tu sampai dekat 7 jam tau. Orang di sini dah asak dah, kami di sana baru nak sembahyang raya, baru nak sembelih. Jadi bila pagi tu baru sembelih, sini dah maghrib dah. Jadi tu pun sebelum tu mereka dah tanya, belum dah zuhur dah tanya, dah sembelih ke belum? Boleh, jangan lagi tak tidur lagi di sana. Itu jadi masalah. Jadi itulah apa ni, saya nak beritahu sikit biar faham. Tapi yang penting, kalau dah tak awal, kita akan pastikan ikut senarai tu. Siapa dah tak awal, dia dapatlah hari-hari awal. Jadi kalau tak dapat hari pertama, kita dapat hari kedua. Dapat kedua, dapat hari ketiga, adalah setelah itu hari keempat, hari nasyid itulah. InsyaAllah kita akan selesaikan semua penyertaan atau mana kita bagi kepada kita. Jadi kalau nak sertai ni, satu boleh datang terus ke pejabat kami di Lot 88 Sungai Petani, yang sama Kedah. Ataupun boleh juga ke negeri lain atau di Penang. Tim yang sama ni dia ada di seluruh Malaysia. Jadi boleh pilih nak pergi di mana-mana pun sama aja. Yang di Kedah, orang Kedah datanglah sini, senang sikit. Okey, kalau tak mau datang, kita boleh call ataupun WhatsApp. Itu dalam borang kita, dalam Allahu Akbar, dalam website kita amalmalaysia.my. Ada kita letak nama-nama perunding-perunding kita. Setiap daerah di Kedah ni ada perunding. Boleh hubungi terus sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat ahli jenengkuasa kita untuk mendaftar. Ataupun secara online. InsyaAllah kalau kita masuk dalam Amal Malaysia dan MY itu, ada online, isi borang di sana, buat pembayaran terus tak ada masalah apa. Dan kita permudahkan cara ini insyaAllah. Selain itu, kalau kita tengok di banyak tempat di masjid, kita letakkan flyer jugalah. Flyers di kedai-kedai makan, di masjid, untuk tuan-tuan dan puan-puan ambil dan isi. Kemudian, snap gambar. Kalau tak boleh datang ke sejauh nak datang, snap gambar, hantar slip bank je. Kita dah terima lah. Mudah je sekarang. Okay, Pak Haji. Saya difahamkan kita pun ada QR code. Ada QR code. Jadi kita akan letakkanlah dalam video ni QR untuk senangkan penonton untuk scan aja. Ya, betul. Okay, baik. Sekarang ni kita dah tahu harga, kita dah tahu cara-cara untuk sertai pun kita dah tahu. Jadi soalan seterusnya, macam mana akad sembelihan kurban tu, Haji? Baik. Kalau datang ke pejabat, senang. Dalam jabat ataupun jumpa dengan perunding kita, AJK kita, senang, boleh terus angkat dengan dia. Itu yang paling simple. Tapi yang kalau jauh, kadang-kadang daripada luar Kedah nak datang sini tabadan kan. Jadi kita sini ada sediakan satu orang kata apa, akad standard. Dia cuma baca akad, kemudian kita akan balas balik melalui WhatsApp boleh atau SMS, ataupun dia boleh call. Kalau dia jauh, call dalam telefon. Dengan sini saya mewakilkan kepada Rusia Korban yang sama Malaysia untuk ini dan sebelah korban semua, dan kita akan reply balik. Itu yang kita buat selalulah. Jadi kita permudahkan biar benda ni, korban ni adalah ibadah. Biar ibadah yang kita buat ni diberkati dan terima oleh Allah SWT. Okey, Pak Haji. Ada juga penonton yang tanyakan kepada kita, bagi peserta korban ni, apa yang mereka akan dapat lepas selesai sembelihan korban? Baik, terima kasih. Kita di lokasi korban tu, dan apa yang kita praktikan, bila selesai je korban, setiap ekor binatang tu, maksudnya kalau kita mah, katalah kita sembelih satu ekor,
selesainya malam tu biasanya kami akan hantar kepada peserta korban video dia, foto dia untuk dia lihat dulu. Kita dah selesai maksud dan apa kurang boleh lah. Tambah itu dulu kita hantar semua. Itu ada yang tempat. Kemudian peserta biasanya saya akan kumpul dengan grup-grup tertentu, dia akan kumpul dalam satu grup macam Telegram. Dalam grup tu dia boleh semak sendiri. Dan kita kena tahu juga kami di sana ni bermasalah dengan jalan negara mundur, masalah dengan internet. Kadang nak upload gambar tu mula tekan tu sampai terlena sampai pagi esok tak habis-habis lagi. Itu masalah dia. Jadi kadang-kadang benda tu nak minta para peserta korban faham sikit lah. Saya akan cuba masalah gambar ya. Gambar video tu memang kadang-kadang makan masa. Kita boleh maklum dululah, ini dah selesai, ini dah selesai, ini dah selesai, insyaAllah itu kita boleh maklum dulu. Cuma soal gambar, ada cepat boleh dapat, ada yang lambat sikit sebab masalah internet. Kalau di hotel pun kadang-kadang wifi pun sama juga, masalah itu. Jadi yang, tapi kalau untuk peserta yang menyertai akikah, kita akan hantarkan sijil yang software. Kalau nak minta yang soft copy, sorry, yang soft copy. Kemudian kalau tidak, yang sijil kayu itu ada sikit tambahan bayaran lah. Kita akan buatkan, hantarkan kepada peserta itu insyaAllah. Okay, baik Haji. Maksudnya peserta kita akan dapat gambar dan video, dan juga sijil soft copy. Untuk peserta akikah. Untuk peserta akikah. Boleh lagi tak kalau ada penonton kita yang tengok hari ini nak join tim korban sendiri untuk pergi ke Afrika? Okey, ini pertanyaan menarik ni. Kan, sebab ramai duk tanya saya harga tambang berapa duit nak pergi sana kan. Cuma saya nak maklum sikit ada beberapa negara yang memang tak boleh nak pergi lah. Pertama sebab kena mohon visa. Dan visa ni perlukan masa sebulan. Tapi hari ni pun dah cakap dah tak sampai sebulan lah. Kami yang mohon sebulan tu pun belum dapat apa-apa jawapan lagi. Tiket dah kena belilah sebab mereka nak tengok tiket juga. Tiket pergi balik. Ada beberapa negara contoh-contoh Nigeria, Burkina Faso semua tak boleh pergi lah. Cuma nak pergi kalau ada yang nak menyertai yang titik yang tak perlu visa. Contoh nak pergi ke Cambodia, nak pergi ke Thailand dan sebagainya, insyaAllah yang tu boleh join lah, kita tolong uruskan. Jadi dia pun nak kontak siapa Haji untuk ni? Apa boleh kontak langsung dengan dengan saya pun boleh 019-411-1000 019-411-1000 Pak Jun. Jadi baik, kita pun dah dengar perkongsian yang sangat menarik daripada Tuan Haji dan kata-kata akhirlah daripada Haji, apa harapan untuk penonton yang menonton Gol Bicara kita pada hari ini? Baik, pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang telah menyertai ibadah korban melalui Yayasan Amal ini. Terima kasih banyak. Tanda anda ingat kepada saudara Islam kita di lokasi-lokasi yang terpilih ini. Jadi harapan saya, baik yang masih belum menyertai ataupun yang dah telah menyertai, tolonglah wawarkan, ceritalah kepada adik-beradik, ceritalah kepada rakan tetangga, sahabat-sahabat sebagainya. Peluang untuk kita beramal ibadah sambil membantu menyokkan makanan ke mulut saudara Islam kita yang sebab daif di lokasi Afrika sana dan dapat menghadirkan senyum gembira di setiap wajah mereka. Jadi yang kita permudahkan kehidupan mereka, semoga Allah permudahkan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Siru ala barakatillah. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji atas perkongsian, pelbagai perkongsian pahit, manis, info-info yang kita dapat. Walaupun kita tak pernah sampai ke sana, tapi bila dengar perkongsian pengalaman daripada Tuan Haji, kita pun kalau cerita sedih tu, kita pun turut rasa sebab. Kalau cerita yang happy tu, kita pun turut happy. Jadi boleh tak saya nak minta lagi sekali untuk Haji ulang lagi sekali dekat mana kalau penonton ni nak sertai amal korban, mungkin melalui website ataupun TikTok Haji ataupun Facebook Amal, boleh Haji kongsikan? Okey, terima kasih. Kita boleh, tuan-tuan boleh sertai program ni nombor satu melalui website kita amalmalaysia.my. Di sana ada untuk isi barang korban.
Tapi inilah perunding-perunding mana yang tuan puan kenal. Dia ada list nama perunding. Okey, kalau kita tuan kenal, contoh kenal Zulkifli Bahrum tu, saya lah. Ha, dia klik situ, dia akan record di sana. Sebab apa, saya akan memantau sembelihan tu sampai selesai. Begitu juga perunding-perunding lain. Sama juga. Kami akan memantau sembelihan sampai selesai. Setiap orang diberi tugas. Dan selain berat itu, boleh melalui Facebook rasmi kita, Amal Kedah atau Yayasan Amal Kedah. Di sana ada juga orang-orang untuk kita boleh isi online. Ataupun boleh datang sendiri pejabat di lot 88 Sungai Petani. Senang je keluar tol Sungai Petani Utara dekat dengan Sungai Lalang tu. Terus 1.5 minit dah sampai. Keluar belok kiri dah nampak dah pejabat kita. Tepi dengan highway, tepi dengan tol. Juga di borang-borang yang kita edarkan, kalau segah di kebijakan, banyak masjid lah yang kita dah edarkan borang-borang ni, boleh dapatkan borang, hantar. Kalau tak tahu juga, paling mudah, masukkan wang ke nombor akaun yang sudah tertera di bawah ni, nombor akaun, sama ada Bank Islam ataupun di Maybank, jumlah yang tuan masukkan, kemudian hantar slip duit tu, dan juga nama peserta. WhatsApp saja. Itulah yang paling mudah. Paling mudah. Jadi kita permudahkan cara, insyaAllah kita akan dapat memastikan ramai penyertaan pada tahun ini untuk sama-sama dibuka hati oleh Allah SWT untuk membantu sahabat-sahabat kita di bumi Afrika terutamanya. Baik, sampai di sini saja sesi temu bual kita pada kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada tetamu istimewa kita Tuan Haji Zulkifli bin Mahrum ataupun dikenali sebagai Pak Jun. Dan insyaAllah minggu depan kita ada tetamu istimewa yang lain bersama dengan moderator yang lain. Jadi sampai di sini saya Izzati Roslan mengucapkan terima kasih kerana menonton. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak korban, ingat amal korban.